3, 2, 1. Ya, teman-teman, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai batik Cirebon. Batik yang memiliki ciri khas yang unik dan sangat menarik sekali untuk dibahas. Untuk teman-teman yang baru bergabung di sini, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Oke, kita mulai membahas tentang batik Cirebon. Batik Cirebon adalah jenis batik yang dihasilkan di daerah Cirebon dengan motif dan ragam hias dan tata warna yang sangat berbeda dan sangat unik sekali. Secara umum, batik Cirebon termasuk ke dalam kelompok batik pesisir. Batik pesisir sangat terbuka dan cenderung menerima pengaruh budaya dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, motif batik Cirebon pesisiran, pilihan warna-warnanya lebih atraktif. Selain sebagai batik pesisiran, ada juga batik Cirebon yang termasuk kelompok batik keraton. Berbeda dengan batik Cirebon pesisir, batik Cirebon keratonan relatif tidak terpengaruh oleh keberadaan budaya bangsa-bangsa lain. Beberapa motif batik Cirebon klasik antara lain motif Megamendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas, dan sebagainya. Dibandingkan dengan batik daerah lainnya, batik Cirebon mempunyai ciri khas antara lain berupa desain batik klasik atau tradisional, yaitu menyertakan motif wadasan atau batu cadas. Selain itu, batik Cirebon juga mempunyai ciri khas berupa desain batik klasik atau tradisional, yaitu ada unsur motif berbentuk awan, yaitu mega, pada bagian-bagian tertentu yang disesuaikan dengan motif utamanya. Nah, desain batik klasik atau tradisional selalu dicirikan dengan latar belakang atau dasar kain berwarna lebih muda dibandingkan dengan warna garis motif utamanya. Warna-warna batik Cirebonan klasik biasanya dominan warna kuning, hitam atau sogan goso, dan warna dasar krem. Namun, sebagian lagi ada batik Cirebon yang berwarna merah tua, biru, hitam dengan dasar warna kain krem atau putih gading. Nah, di Cirebon yang paling populer itu adalah motif batik Megamendung. Seru loh motif batik Megamendung ini, ada maknanya. Ikuti video selanjutnya di episode selanjutnya channel YouTube Suci Wijayanti Official. Memperkuat perekonomian daerah melalui batik, memberdayakan pengrajin batik tulis terus berjaya di negeri kita tercinta. Lestari batikku, lestari budayaku, lestarikan budaya Indonesia. Semangat melestarikan budaya.